Oke, jadi kali ini gue mau lanjutin main di server Society of Indonesia Roleplay atau SOIRP. Jadi kali ini niatnya gue mau mancing di laut, di pinggir laut, di pantai, di pesisirnya. Dan kita pasang helm dulu cuy. Oke, sekarang kita pergi ke tempat beli pancingan sama beli umpan cacing itu buat buat mancing. Oke. Setahu gue di sini ada tokonya nih. Di sini ruko ini. Belakang rumah sakit. Nah, di sini. Oke, gue parkirin dulu sepedanya karena sepeda di server itu rawan curanda pencurian sepeda. Oke, kita lihat dulu ini ada apa nih, siapa tahu ada teman gue ya kan. Dan ternyata gak ada sih. Oke, kita langsung aja ke tokonya nih, namanya Kang Toksik anjir. Ini toko telur kok gak salah. Dan kenapa gak bisa masuk anjir, ngebug kah? Oke, akhirnya bisa masuk. Dan sekarang kita beli clutch buoy dan kita beli pancingan sama beli umpan cacingnya cuy. Pancingan gede $200 dan umpannya itu $50. Bisa beli dua gak sih? Oh gak bisa cacingnya. Nah bisa sih. Oke, jadi gue bawa 4 umpan, 2 cacing sama 2 cacing. Jadi $100 totalnya itu $300. Dan ini nomor siapa nih anjay, berkilau sangat. Oke, kita langsung ke pantainya buat mancing cuy. Dan ini gua pakai mod grafik yang gua pakai ini dari teman gua. Jadi di next video gua bakalan share modnya, mod grafiknya. Gila sini. Sore-sore ya kan, sunset mancing di pantai ya kan, Bu. Oke, kita mancing di mana ya? Kita cari tempat yang baik orangnya cuy, supaya ya supaya gak kesepian. Jadi kita parkirin di mana ya? Oh gua tahu, karena rawan pencurian sepeda, semak-semak aja cuy. Anjir. Oke, dan ternyata sepi ya, ya sepi cuy. Kirain banyak mobil, banyak orang, ternyata enggak sih. Oke, gue bakalan cari tempat lagi yang rame. Kita keliling pesisir ini, pesisir pantai selatan cuy, cuy. Pantai Marina, pantai selatan. Oke, masih kosong ya. Kita
cari orang ya kan buat teman pancing. Dan ternyata gak ada cuy, kosong. Oke lah, gue bakalan mancing di sekitar sini aja. Kita taruh dulu sepedanya nih di sana aja lah. Oke, di sini aja. Oke, kita bakal mancing. Kita lepas dulu helmnya cuy, masa pakai helm. Nah, kita bakalan RP dulu, RP ngeluarin alat pancingnya. Stats me mengambil alat pancing dan umpan dari belakang punggung. Dari apa sih? Gue lupa lagi sih. Dari punggung, masa dari punggung? Oke, kita let's do terambil. Oke, kita udah RP dan sekarang kita langsung aja let's fish ya. Cave lagi fish, kita lihat nih kita dapat berapa kilo. Gua SS dulu supaya buat thumbnail ya kan. Anjay, sunset ini mancing ya kan, gue senja sih. Dan ini gue bakalan share mod grafiknya di next video cuy. Oke, dan ternyata ikannya terlalu besar dan pancingan gue itu pegat ya, alias putus. Jadi gue baru dapat 2 ikan dan gue harus balik lagi ke toko ikan di sana cuy, yang toko tadi itu. Oke, kita pasang helm dulu. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi buat beli pancingannya dan beli umpan ya kali ya, buat siapa tahu kurang. Oke, dan gue disini baru punya sepeda ya, belum punya motor atau mobil karena gue baru masuk kota sih. Jadi gue baru punya sepeda gunung. Lumayan cuy, biar sehat ya kan karakter kita. Oke, kita parkirin di sini lagi karena takut hilang itu kan sepeda kita. Oke, kita let's buy. Dan kita beli fishing tool dan juga wormnya atau cacingnya, umpan. Oke, kita exit. Nah, sekarang gua mau pindah lokasi mancingnya kan, karena ya siapa tahu beda tempat, beda ikan ya kan, beda kilogram, siapa tahu cuy. Oke, kita mancing di dekat-dekat aja nih, di dekat sini. Karena kalau putus bisa cepat lagi kesananya. Oke, kita parkirin di semak-semak lagi supaya gak kecuri lagi cuy. Karena sepeda gak bisa dikunci ya, gak bisa di V-lock. Jadi harus pintar-pintar nyembunyiin. Oke, kita mancing di sini. Kita RP dulu yang tadi. Oke, kita udah RP. Dan selesai dulunya.
Oke, sekarang kita slash fish. Oke. Niatnya sih gue pengen mancing di tengah laut ya, supaya suasana mancingnya itu kerasa gitu. Biar benar-benar kan di real life gitu mancing di tengah laut. Tapi ya gue belum punya kapal cuy. Mungkin bisa nebeng sama orang gitu kan ke tengah laut buat mancing. Ntar deh gue cari orang di next video. Kayaknya gue dapat ikan tuna sama ikan tenggiri 3 kilo. Siapa nih? Jihad Faiz. Oke, kita ajak ngobrol nih. Banyak dapat pak? Banyak dong. Oke, gue di sini belum putus-putus ya mancingnya. Kamu masuk ya, aku. Oke, cuy, kita promosi dulu cuy. Oke, ini promosi. Besok pagi upload. Oke, kita lanjut lagi. Ya, umpan gua habis. Ya duluan cuy. Duluan mas. Ya, Varianik 7. Subs, jangan lupa. Oke. Jangan bisa sub. Oke. Oke, gue bakalan ke tempat jual ikan ya. Di mana? Di tempat ladang itu cuy. Kalau di server lain itu tempat tanam ganjos. Cuman di server ini buat jual ikan. Oke, gue udah dekat nih ke jual ikannya dan ini pakai gak sih sepeda masukinnya nih? Kayaknya enggak sih, karena kan ini sepeda gunung juga kan, jadi sudah dirancang buat masuk ke tanah kayak gini. Oke, kita parkirin dulu di sini aja nih. Oke, itu ada sepeda lain tuh. Ada yang nyembunyiin juga tuh sepedanya. Oke, kita langsung aja jual ikannya karena keburu lama videonya. Kita RP-in dulu. Ini menjual ikan ke siapa sih? Pengepul kah? Pengepul. Pengepul kah? Pengepul. Oke, kita selfies. Dan kita dapat 2040 dolar. Oke. Jadi ini lebih gede dari gaji side job push dan ini worth it banget buat kalian yang baru masuk kota di server ini gitu. Dan ya mungkin di next video gue bakalan share mod grafiknya ya. Ini keren banget cuy. Oke. Gila sih.